saya pun tak tahu apa dilaporkan. Ini memang berita baru kepada saya. Dan hari ini tujuan utama kita nak memperkenalkan topside development di Silicon Island. Jadi saya tidak mahu komen kepada soalan yang terkini ini, dilute apa yang kita nak kongsikan, sebab ini pun satu perkara yang penting untuk orang faham apa yang dicadangkan dalam Silicon Island. Tapi saya akan jawab, bukan hari ini. Saya pun tak baca. Kalau tak baca nak jawab, tak adil jugalah. So saya akan jawab apabila sampai masanya. Soalan ini pun boleh dijawab. Sebenarnya saya pernah jawab, sebab perlembagaan negeri telah dipindah dan di mana yang dipertua setelah tamatnya pilihan raya perlu melantik seorang ketua menteri dari kalangan ahli-ahli yang dipilih, yang dipertua merasakan mendapat sokongan majoriti lah. Itu rujuk kepada perlembagaan jelas. Tetapi pada tahun 2018 ada pindaan dengan memasukkan satu subfasa yang baru yang menyatakan ya, yang dipertua negeri perlu melantik, tetapi orang yang dilantik itu tidak boleh dilantik sekiranya pada bila-bila masa pernah berkhidmat sebagai ketua menteri untuk dua penggal lah, telah berkhidmat sebagai ketua menteri untuk dua penggal. Itu pindaan yang dibawa ke Dewan Undangan Negeri dan diluluskan. Tetapi orang yang dilantik itu tidak boleh dilantik sekiranya pada bila-bila masa pernah berkhidmat sebagai ketua menteri untuk dua penggal lah, telah berkhidmat sebagai ketua menteri untuk dua penggal. Itu pindaan yang dibawa ke Dewan Undangan Negeri dan diluluskan oleh Dewan dan kesemuanya ahli-ahli Pakatan Harapan pada masa ianya dipindah dan diundikan di Dewan Undangan Negeri. Itu saya boleh jawablah, sebab itu sudah satu kenyataan public knowledge lah. Itu public knowledge. Harapan saya adalah untuk Harapan saya adalah untuk membawa Pakatan Harapan menang election dahulu. Ya. Those who are unhappy, I don't know who they are, but they have never expressed their unhappiness to me.